Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita sedang terhubung dengan Pak Koko Jaktim. Beliau ini sudah pernah rukyah, hanya ini akan merukyah lagi katanya. Mumpung masih ingat, mumpung ingat ya, saya ada kontrakan satu petak, karena nggak laku akhirnya saya bikin tempat sholat. Alhamdulillah dibikin musola ya. Hanya saja saya dan istri kalau lagi sholat terasa ada yang lihat ini ya. Kalau perasaan saya seperti ada ular besar. Kemudian kemarin setelah rukyah dalam waktu tidur setengah sadar, saya peluk istri saya, tetapi seperti berubah jadi nenek-nenek. Nah, ini setengah mimpi nih. Itu terjadi sampai 2 kali dalam semalam. Istri mudah marah sama anak juga, dan terkadang tanpa ada alasan istri saya terlihat serem sekali. Masya Allah. Baik, bismillah, langsung ya. Nah, ini masih apa, masih ada jin atau gimana ini? Ada reaksi juga ini. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم ببشر يوم براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Ada berapa yang terikat? 7. Ada 7 jin yang terikat? Iya. Dari dukun? Iya. Berapa dukunnya? 1. Masya Allah. Ayo kalian semua kembali ke jalan Allah. Syahadat kalian. Asyhadu. Asyhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Ya minta satu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Apa salah satu dari kalian ada jin nenek-nenek? Masuk ke istri beliau atau gimana? Iya. Oh, tapi juga ganggu di rumah itu. Kami disuruh menyebar. Disuruh nyebar? Baru kalian berarti ini? Astagfirullah. Kok tega-teganya ya. Masih ada jin gak di tubuhnya Pak Koko ini? Masih. Di istrinya? Masih. Masih sisa berapa? Di beliau ada berapa? 5. 5, istrinya? 5. Oh, oke, dibersihkan semuanya. Dari kepala sampai kaki di Pak Koko dibersihkan semua. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhibankum minasyaitan wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Halakanni sultaniyah, halakanni sultaniyah, halakanni sultaniyah. Termasuk ini istri beliau. Dari kepala sampai kaki dibersihkan semuanya. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih wa yuthibankum lizzashaytan wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Halakanni sultaniyah, halakanni sultaniyah, halakanni sultaniyah, halakanni sultaniyah. Anaknya yang perempuan sama yang laki-laki ada semua? Ada. Semuanya dari kepala sampai kaki beliau semua dibersihkan. Aynama takuni ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. Termasuk rumahnya, rumah termasuk musola itu katanya ada kontrakan, kontrakan satu petak yang dibikin musola itu. Nah, di situ kalian nyebar atau gimana? Bukan. Itu jin apa itu? Jin biasa. Jin biasa? Ada yang berwujud ular nggak? Ada yang berwujud ular? Ada. Ayo semuanya kesini. Aynama takuni ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Dibersihkan di musala itu, di sekeliling rumah beliau, depan, belakang, samping, kanan, kiri, tengah, semuanya dibersihkan, jangan sampai ada ketinggalan.
Aynama takun yati bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ya Allah ya Rabb, terangi, terangi ya Allah. Terangi beliau Pak Koko. Oh, ada yang terikat ya? Ularnya enggak mau. Baik, dibakar aja kalau gitu. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Apa katanya? Terbakar. Iya. Baik, baik. Ya Allah terangi rumah beliau, sekeliling istri beliau. Istrinya kenapa? Gatal, itu istrinya gatal-gatal. Ini detox dengan minum zaitun juga ini. Darahnya kenapa itu? Hitam? Disarankan bekam, minum zaitun, habatus sauda dan madu. Oke. Ya Allah terangi semua berkaitan dengan Pak Koko ya, terangi semua ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sudah? Masyaallah. Total berapa semuanya? 500 lebih. 500 lebih? Baik, yuk kalian semua kembali ke jalan Allah ya. Syahadat kalian. Ya, asyhadu. Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta satu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Masih? Baik. Dukunya satu. Kalian semua ke masjid, saya butuh dukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukunya masuk. Aynama takun yati bikum Allahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaqahu al-latiful khabir. Masyaallah. Ini bah dukunya. Ini serangan baru, bah. Apa itu targetnya, bah? Ke beliau, bah. Ya. Menyakiti. Disuruh menyakiti? Iya. Siapa yang nyuruh? Laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan? Iya. Ya Allah, bilangnya apa katanya? Intinya mereka dendam. Intinya mereka dendam? Iya. Allah Karim. Masih muda atau lebih tua dari beliau? Seperantara. Seperantara? Iya. Masya Allah, seperantaran ya. Allah Karim, ya Allah. Mbah ini kerja sendiri atau ada timnya, Mbah? Sendiri. Sendiri. Ya Allah. Allah, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Sendiri ya, Mbah? Iya. Allah Karim, ya Allah. Engkau yang akan menghukum dan mengembalikan sihir ya Allah kepada Mbah Dukun ini, juga kepada laki dan perempuan yang nyuruh itu ya Allah, yang menzalimi itu ya Allah ya Rahman. Inna Allah azizun hakim. Inna Allah azizun hakim. Wa makaru wa makaru Allah Allah khairul makirin. 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 Hai semua jin yang dukun kesini. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. Semuanya kesini, jangan sampai diketinggalan. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير. Baik, total berapa semua? 10.000. Apa yang terjadi sama dukunmu? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Masya Allah. Ya sudah. Oke, ayo kalian semua kembali ke jalan Allah ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyuruh itu diapakan? Diikat. Ya sudah, ayo kalian semua syahadat ya. Syahadat kalian. Asyhadu. Asyhadu. La ilaha
ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayam tak satu Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Baik. Sudah? Komplit? Alhamdulillah. Bersih semua sudah ini berkaitan dengan beliau? Alhamdulillah. Oke. Baik, sudah. Silakan kalian semua ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek lagi beliau dan keluarga dan juga anak-anaknya semua kaitan dengan sekitar rumahnya, aktivitas beliau juga, apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi atau sihir yang ditarik oleh dukun. Ada apa enggak? Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaqahu al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqahu al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqahu al-latiful khabir. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Alhamdulillah, sudah bersih insyaallah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diringankan semua, sehat walafiat ya, dijauhkan dari sihir-sihir, dimudahkan urusan-urusannya insyaallah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.